Alhamdulillah, pada pagi ini saya berkesempatan untuk menghadiri satu program bengkel yang dikendalikan oleh pelakon hebat kita, ya, iaitu OG Dato' Ahmad Daud. Dan saya melihat penglibatan yang begitu memberangsangkan, dan kita di Finas kita akan meneruskan program-program seperti ini yang mana tujuannya adalah untuk mencukil bakat-bakat baru di kalangan anak-anak muda. Kerana mereka ini sebenarnya yang akan mewarisi dan mewarnai seni lakon perfilman negara kita. So alhamdulillah dari 1 hingga 7 November 2021 ni Allah mengizinkan saya berkongsi ilmu dengan para peserta. Tapi di sini saya mendidik mereka, kamu harus tahu tanggungjawab kamu dulu sebagai seorang pelakon. Saya adalah seorang yang memang ambitious kerana saya rasakan tiada tembok untuk menghalang kita untuk terus memajukan diri. Tapi yang menariknya ialah mereka datang dari pelbagai background. So itu menarik. Kita akan dapat raw talent, kita akan dapat dari pelbagai pengalaman, kita akan dapat dari pelbagai juga pemikiran. So ini menjadi pada saya sebagai seorang vocal coach dan juga tenaga pengajar juga untuk workshop ini bersama dengan Kak Oji. Ini adalah salah satu benda yang cabaran lah. Sebab kita tengok semua orang bukan sama dari background yang berlainan. It's how kita approach mereka, cara approach kita dalam workshop, dalam setiap sesi-sesi yang kita jalankan. Dan alhamdulillah saya tengok dalam IG Kak Oji, dia ada tulis bengkel asas lakonan. Pada mulanya saya tak dapat, dia tulis dah penuh, tapi saya minta jika ada yang tarik diri, saya minta untuk masukkan saya, selitkan nama saya. Dan alhamdulillah rezeki saya pada kali inilah untuk join grup bengkel asas lakonan bersama Fauzi Ahmad Daud. So banyak lagi lah, dia ada ajar macam Meisner teknik, benda yang saya tak pernah tahu pun wujud. So benda-benda yang macam bukan setakat macam mana nak ekspreskan dialog kan, dia ajar daripada basic, memang dia akan push daripada bawah lah supaya kita boleh naik atas macam tu. Kerana bengkel ni lah, dia banyak mengajar saya bagaimana untuk kita yakinkan diri. Yang penting adalah keyakinan, nak jadi seorang pelakon pun kena yakin. So bercakap di hadapan umum, dan juga bagaimana kita nak reaksi kita apabila kita nak menggunakan, mengekspresikan dialog dan sebagainya. Saya nak cerita pasal pengalaman, sangat bermakna, sangat tak boleh nak gambarkan dalam perkataan lah. Sebabnya Seniwati memang seorang yang saya minati daripada saya kecil dan kagumi, and then dapat sendiri menuntut ilmu dengan beliau sangat-sangat membanggakan saya lah. Dan saya rasa bersyukur sebab ada dua kali saya cuba tapi gagal saya punya registration and then kali ketiga saya dipelawa bila dikatakan ada peserta yang tarik diri. So I'm so happy, alhamdulillah.